Kemudian Nusantara ini mendapat keberkahan besar oleh Allah Ta'ala yang berikan kepada kita keberkahan besar karena kakek buyut kita, bapak moyang kita yang terdahulu mendapatkan Islam langsung daripada anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Ada kitab berjudul Awliya'u Syarqil Ba'id, para wali yang berada di timur yang jauh. Awliya'u Syarqil Ba'id nama kitabnya, disusun oleh Dr. Bashar Al-Ja'fari. Menyebutkan bahwa Wali Songo, Aulia Tis'a, seluruhnya ini berasal dari anak keturunannya Al-Imamul Husain lewat jalur Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Seluruhnya, menurut Dr. Bashar Al-Ja'fari. Bahkan bukan hanya 9, lebih dari 9 para aulia yang datang ke Nusantara dan mengislamkan Nusantara. Beliau memberikan data-data ilmiah dengan sanad-sanad nasab yang dibuktikan secara ilmiah. Jadi asal usul Ahlul Bait Nabi dari anak turunan Imam Husain itu pindah ke Hadramaut pada tahun 317 Hijriah. Sebelumnya ada di Basrah, di Irak. Orang pertama yang hijrah dari Basrah menuju Hadramaut yaitu Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang lahir pada tahun 273 Hijriah. Meninggal pada tahun 345 Hijriah. Meninggal di kota namanya Husaisah yang ada di Hadramaut. Al-Imam Ahmad Al-Muhajir punya ayah bernama Al-Imam Isa Arumi. Al-Imam Isa Arumi punya ayah bernama Al-Imam Muhammad An-Nagib. Al-Imam Muhammad An-Nagib ayahnya bernama Al-Imam Ali Uraidi. Al-Imam Ali Uraidi ayahnya bernama Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Al-Imam Ja'far As-Sadiq ayahnya adalah Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir ayahnya adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin. Dan ayah daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin adalah Al-Imam Husain. Ayah daripada Al-Imam Husain adalah Imam Ali bin Abi Talib. Dan istri beliau adalah putri Nabi Muhammad SAW, Sayyidatu Fatimah Az-Zahra alaihi salam. Al-Imam Khatib Al-Baghdadi, pengarang kitab Tarikhul Baghdad, merekam korespondensi antara Al-Imam Ahmad Al-Muhajir dengan ulama besar ahli tafsir. Lukiba bi imamil mufassirin, diberikan julukan imamnya para ahli tafsir, bernama Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari yang lahir pada tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah. Terjadi kirim surat, saling mengirim surat antara Al-Imam At-Tabari dengan Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Artinya ulama terdahulu, mereka bagaikan satu keluarga, saling mengenal satu dengan lainnya dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrahlah Al-Imam Ahmad Al-Muhajir pada tahun 317 Hijriah ke negeri yang namanya Hadramaut yang ada di Yaman. Maka ketika tiba, beliau membawa anak istrinya, membawa keluarganya sampai ke Hadramaut, lahirlah cucu beliau bernama Alwi. Alwi ayahnya adalah Ubaidillah. Awalnya namanya Abdullah, hamba Allah. Karena beliau merasakan ini nama terlalu besar, Abdullah hamba Allah, beliau tawadhu. Beliau ganti namanya menjadi Ubaidillah, hamba kecilnya Allah. Karena beliau beranggapan Abdullah itu adalah nama yang sangat agung, gelar yang sangat tinggi, hamba Allah. Merasa tidak pantas memiliki nama mulia itu, beliau ganti dengan nama Ubaidillah.
Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi dalam kitabnya Syarhu Ainiyah memberikan kutipan sejarah bahwa Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir pernah melaksanakan ibadah haji. Di tahun tersebut beliau berjumpa dengan tokoh-tokoh ulama besar. Di antaranya beliau bertemu dengan Al-Imam Abu Talib Al-Makki dan beliau membaca kitab Kutul Kulub langsung di hadapan Al-Imam Abu Talib Al-Makki yang tidak lain beliau adalah penyusun kitab Kutul Kulub. Kemudian bertemu dengan Al-Imamul Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, meninggal 456 Hijriah. Pengarang kitab Al-Asma wa Sifat dan juga Syu'bul Iman dan kitab-kitab hadis lainnya bernama Al-Imam Al-Baihaqi. Sebagian ulama mengatakan Al-Imam Ubaidillah bertemu langsung juga dengan Al-Imam Abdul Karim Ibn Huzan Al-Qushairi, pengarang kitab Ar-Risalatu Al-Qushairiyah. Maka beliau kembali pulang ke kampung halaman di Hadramaut dan mulai berdakwah dan memperkenalkan kitab Kutul Kulub yang beliau baca langsung di hadapan pengarangnya. Dan sampai hari ini kitab tersebut sering dibaca di Hadramaut yang sanadnya bersambung kepada Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir rahimahumullah. Kemudian Al-Imam Ubaidillah punya anak namanya Alwi. Alwi punya anak namanya Muhammad. Muhammad punya anak namanya Alwi. Anak daripada Alwi nanti namanya Al-Imam Ali Khali Qasam. Al-Imam Ali Khali Qasam anaknya bernama Al-Imam Muhammad Sahib Al-Marbat. Seluruh anak turunan dari Bani Alawi dari jalur Sayyidina Husain lewat nasabnya Al-Imam Ali Uraidi seluruhnya kembali kepada nasabnya Al-Imam Muhammad Sahib Al-Marbat. Marbat adalah satu kota yang ada di Oman karena beliau nantinya pindah ke Oman. Al-Imam Muhammad Sahib Al-Marbat punya anak ada 4. Yang pertama namanya Al-Imam Alwi. Al-Imam Alwi. Kemudian yang kedua Al-Imam Ali. Yang ketiga Al-Imam Ahmad. Yang keempat Al-Imam Abdullah. Kemudian Al-Imam Alwi punya anak yaitu Al-Imam Fagil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi. Al-Imam Fagil Muqaddam punya anak namanya Al-Imam Alwi. Punya anak namanya Ali. Punya anak namanya Muhammad Maulad Dawileh. Dan anaknya adalah Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Saqqaf. Kemudian anak daripada Al-Imam Muhammad Sahib Al-Marbat yang bernama Alwi. Punya anak namanya Al-Imam Abdul Malik. Yang lahir pada tahun 574 Hijriah, meninggal 653 Hijriah. Beliau inilah dijuluki Al-Muhajir. Julukan juga sebagai Al-Muhajir, orang yang berhijrah. Yang pertama kakek beliau namanya Al-Imam Ahmad, berhijrah dari Irak ke Hadramaut. Yang kedua diberikan gelar Al-Muhajir adalah Abdul Malik yang berhijrah dari Hadramaut ke India, ke Gujarat. Dari Gujarat tersebut, Al-Imam Abdul Malik bersahabat dengan 2 orang pedagang Arab yang berdagang sampai ke Nusantara. Bernama Abdullah Arif sama Burhanuddin. Kedua pedagang Arab ini sudah bersahabat juga dengan saudara dari raja yang ada di Jawa Barat. Kerajaan Pasundan. Rajanya namanya Muning Sari. Dia punya adik namanya Purwa. Purwa ini bersahabat dengan Abdullah Arif dan juga Burhanuddin. Maka Purwa ini dibawa ke India menghadap Al-Imam Abdul Malik yang menikah dengan putri pejabat yang ada di Gujarat. Maka beliau menjadi tokoh besar yang ada di India, khususnya di wilayah Gujarat. Maka dipertemukanlah Purwa yang asalnya Jawa Barat bertemu dengan Al-Imam Abdul Malik
dan masuk Islam di tangan Al-Imam Abdul Malik. Setelah masuk Islam, Purwa ini melaksanakan haji dan kembali ke Jawa Barat, mengajak kakaknya seorang raja, Muningsari, untuk masuk Islam, ternyata ditolak. Bahkan beliau dikejar dan mau dibunuh. Akhirnya lari sampai ke Samudra Pasai. Sampai ke Aceh. Samudra Pasai. Karena pada waktu itu sudah ada kerajaan Islam di Samudra Pasai. Dr. Bashar Al-Ja'fari mengatakan tahun 470 Hijriah sudah ada kerajaan Islam di Samudra Pasai. Bahkan dai yang mendakwakan Islam di Samudra Pasai pertama kali, seorang dai asalnya dari Hadramaut namanya Abu Bakar Husain. Kemudian yang kedua namanya As-Sayyid Ahmad As-Sili. Tidak lain adalah murid daripada Al-Imam Ali bin Muhammad Sahibil Marbad. Maka dia tinggal di Aceh. Kemudian Al-Imam Abdul Malik punya anak namanya As-Sayyid Abdullah Azumat Khan. Azumat Khan. As-Sayyid Abdullah punya anak namanya Jalal Ahmad Shah. Jalal Ahmad Shah punya anak namanya Jamaluddin Al-Husain. Nah, Jamaluddin Al-Husain inilah yang pergi ke Nusantara, pergi ke Indonesia dan dimakamkan di Bugis. Beliau membawa anak-anaknya sampai ke Campak menikah, punya anak turunan, dan akhirnya sampai ke Nusantara. Beliau mampir ke Sulawesi, mampir ke Pulau Jawa, ke Jawa Barat, dan seterusnya. Tibalah beliau di Nusantara, beliau punya anak tiga. Yang pertama namanya Ibrahim Asmaro, atau terkenal dengan nama Sunan Tuban. Kemudian anak berikutnya bernama Ali Nur Alam. Dan anak berikutnya bernama Ahmad Barakat. Anak beliau yang bernama Ibrahim Asmara atau Sunan Tuban punya anak tiga yang terkenal. Anak yang terkenal yang pertama bernama Asy-Syarif Ahmad Rahmatullah atau Sunan Ampel. Kemudian anak beliau yang berikutnya bernama Ali Murtadha. Kemudian anak beliau lainnya namanya Maulana Ishaq. Maulana Ishaq, beliau dakwanya sampai ke Palembang. Di Palembang beliau sampai, ada seorang raja yang belum memeluk agama Islam, punya putri sakit namanya Dewi Sekar Dadu. Dewi Sekar Dadu ini sakit. Seluruh tabib dipanggil untuk mengobati, tidak bisa sembuh. Akhirnya Maulana Ishaq datang. Beliau menawarkan jasa untuk menyembuhkan Dewi Sekar Dadu dengan syarat, kalau putrimu saya sembuhkan dengan izinnya Allah Ta'ala, maka kalian harus masuk Islam. Ternyata sembuh, disembuhkan oleh Maulana Ishaq. Ketika sembuh, Dewi Sekar Dadu masuk Islam. Tapi ayahnya tidak menerima agama Islam. Bahkan Maulana Ishaq diusir keluar dari Sumatera. Maka Maulana Ishaq pergi keluar dari Sumatera dalam keadaan Dewi Sekar Dadu mengandung anak daripada Maulana Ishaq. Maka sang ayah mengatakan jika anak tersebut lahir akan dibunuh. Ada dua versi pendapat. Yang satu termaktub dalam kitab, yang satunya lewat lisan. Lewat lisan, turun-temurun. Pendapat yang termaktub dalam kitab, anak tersebut lahir, diberikan nama Muhammad, atau nama julukannya Ainul Yakin, atau nama julukan lainnya adalah Raden Paku. Maka anak tersebut dikirim ke Gresik untuk menyelamatkan anak tersebut dari kejaran ayahnya yang ingin membunuh anak beliau, anaknya, yaitu anak dari Dewi Sekar Dadu lewat suami beliau Maulana Ishaq. Maka dikirim ke Gresik, diasuh oleh Nyai Gede namanya,
sudah tumbuh ya menjadi anak-anak, mungkin usia 7 atau sekitar 9 tahun, maka dikirim belajar agama ke Surabaya di tangan Sunan Ampel Syarif Ahmad Rahmatullah. Dari hubungan tersebut, guru dan murid, karena Sunan Ampel awalnya tidak tahu ini siapa, lama-kelamaan Sunan Ampel mengetahui bahwa ini anak daripada saudaranya Maulana Ishaq, yang tidak lain adalah saudara daripada Sunan Ampel. Kemudian versi kedua menyatakan Muhammad Ainul Yakin, Muhammad atau gelarnya Ainul Yakin atau Raden Paku atau Sunan Giri. Sunan Giri. Versi kedua mengatakan ketika anak tersebut lahir, maka sang raja memerintahkan prajuritnya membuang Muhammad Ainul Yakin, dimasukkan ke dalam peti dan dibuang ke lautan. Ini versi keduanya. Maka ada kapal yang lewat, ada dua orang namanya Sobir sama Sobur. Mereka lihat peti tersebut dan mendengar suara tangisan. Diambillah peti tersebut, ternyata seorang bayi, dan dibawa ke Gresik, diasuh oleh Nyi Gede, kemudian dikirim belajar agama kepada Sunan Ampel. Nah, ini sosok tersebut bernama Muhammad Ainul Yakin Raden, ya, Raden Paku. Disebutkan Paku karena beliau wali autad, seorang wali autad, wali paku bumi, diasuh oleh Asy-Syarif Ahmad Rahmatullah yang terkenal dengan namanya Sunan Ampel. Kemudian Sunan Ampel ini punya anak yang terkenal 5 yang menjadi sunan dan menyebarkan dakwah Islam di tanah Jawa. Yang pertama bernama Zainul Abidin, disebut dengan Sunan Demak. Yang kedua Asy-Syarif Ja'far Shadiq, disebut dengan Sunan Kudus. Yang ketiga Syarif Hashim, disebut dengan Sunan Derajat. Yang keempat namanya Ahmad Husam, disebut dengan Sunan Lamongan. Dan yang kelima namanya Asy-Syarif Ibrahim, disebut dengan Sunan Bonang. Kemudian saudaranya, balik lagi ke nasab yang bagian atas, saudara daripada Ibrahim Asmaro bernama Ali Nur Alam. Ali Nur Alam punya anak bernama Asy-Syayyid Asy-Syarif Abdullah Umdatuddin. Asy-Syayyid Abdullah Umdatuddin menikah dengan putri dari Prabu Siliwangi, raja dari Pajajaran, Jawa Barat. Prabu Siliwangi menikah dengan anak kiai, namanya Kiai Haji Gede Kas, ya, Kasmaya. Kiai Haji Gede Kasmaya punya anak wanita soleha bernama Nyi Subang Larang. Menikahlah dengan Prabu Siliwangi, punya anak. Anak perempuan bernama Nyi Roro Santang. Kemudian Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang namanya. Kemudian punya anak namanya Kian Santang. Said Abdullah nanti menikah dengan Nyi Roro Santang. Menikah dengan Nyi Roro Santang. Punya anak namanya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah dibawa ke Mesir, belajar kepada ulama besar namanya Atha'illah Skandari, pengarang kitab Al-Hikam Atha'illah. Al-Imam Atha'illah Skandari punya guru bernama Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi punya guru namanya Abu Hasan Sazili rahimahumullah. Kemudian Said Abdullah ini menikahnya istrinya kurang lebih 4 atau 6. Di antaranya juga anak beliau yang lainnya bernama Babullah. Memang ada 2 versi. Versi pertama Babullah bin Khairun, Sultan Khairun Ternate. Versi kedua Babullah ayahnya bernama Abdullah, saudara kandung dengan Sunan Gunung Jati, dan itu termaktub di Keraton Cirebon,
dan juga di kitab yang disebut dengan kitab Syekh Dr. Bashar Al-Ja'fari Aulia Syarqil Bait. Di Sultan Babullah ada pendapat mengatakan anak daripada Abdullah. Kemudian saudaranya yang bernama Ahmad Barakat punya anak dua. Yang pertama Ahmad Abdurrahman Ar-Rumi. Ahmad Abdurrahman Ar-Rumi punya saudara namanya Malik Ibrahim, yaitu Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Kemudian Sunan Kalijaga belajar kepada Sunan Gunung Jati, belajar juga kepada Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga disebutkan dalam kitab tersebut, dan juga kitab anak turunan mereka yang termaktub dalam kitab Ithaful Ukul fi Akhbari Ali Baitir Rasul menyebutkan Sunan Kalijaga namanya adalah Raden Muhammad Syahid. Raden Muhammad Syahid punya anak namanya Raden Umar Syahid atau gelarnya Sunan Muria. Sunan Muria ini punya ayah adalah Sunan Kalijaga atau Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga punya ayah namanya Raden Ahmad Sahuri. Raden Ahmad Sahuri punya ayah yaitu namanya Syekh Imam Mansur. Syekh Imam Mansur punya ayah namanya Ali Nuruddin. Ali Nuruddin punya ayah namanya Syekh Jalaluddin. Syekh Jalaluddin punya ayah namanya Al-Imam As-Sayyid Abdullah Azamat Khan. Al-Imam Sayyid Abdullah Azamat Khan punya ayah adalah Al-Imam Abdul Malik. Al-Imam Abdul Malik punya ayah adalah Al-Imam Alwi. Al-Imam Alwi punya ayah adalah Al-Imam Muhammad Sahib Al-Marbat. Al-Imam Muhammad Sahib Al-Marbat punya ayah adalah Al-Imam Ali Khuli Khosam. Al-Imam Ali punya ayah adalah Al-Imam Alwi. Al-Imam Alwi punya ayah adalah Al-Imam Muhammad. Al-Imam Muhammad punya ayah Al-Imam Alwi. Al-Imam Alwi punya ayah Al-Imam Ubaidillah. Al-Imam Ubaidillah punya ayah Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Ayahnya adalah Isa Ar-Rumi. Dan ayah Isa Ar-Rumi adalah Al-Imam Muhammad An-Nagib. Al-Imam Muhammad An-Nagib ayahnya adalah Al-Imam Ali Uraidi. Al-Imam Ali Uraidi ayahnya adalah Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Ayah dari Ja'far As-Sadiq adalah Imam Muhammad Al-Baqir. Ayah dari Imam Muhammad Al-Baqir adalah Al-Imam Ali Zain Al-Abidin. Ayah dari Imam Ali Zain Al-Abidin adalah Imam Hussein. Dan ayah daripada Imam Hussein adalah Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajha. Sehingga seorang penjelajah dunia bernama Ibnu Battuta sekitar abad ke-7 Hijriah. Ibnu Battuta ini pernah mampir ke Hadramaut pada tahun 750 Hijriah. Beliau bertemu dengan dua ulama besar min ahlil bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Imam Muhammad Maulad Dawileh dan Asy-Syeikh Abdurrahman bin Muhammad Saqqaf. Kemudian kedua ulama besar dari ahlul bait ini mengatakan kepada Ibnu Battuta, "Wahai Ibnu Battuta, ketahuilah bahwa kami punya keluarga ini banyak, ada di India, ada di Jawa, ada di Nusantara, bahkan sampai ke Malaka, yaitu Malaysia, Johor dan sekitarnya, Brunei Darussalam, bahkan sampai ke Champak. Champak itu masuk kepada Vietnam, bahkan sampai ke Thailand dan Filipina." Itu pernyataan ditulis dalam kitab Auliya'u Syarqil Ba'id. Bahkan di Aceh sudah ada daripada murid-muridnya Al-Imam Ali ibn Muhammad Sahib Al-Marbat, yang tidak lain ayah daripada Fagil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi. Ini rangkaian daripada silsilah nasab para wali songo yang membawa Islam ke Nusantara. Kemudian keberkahan ini berlangsung sampai sekarang. Kurang lebih ada 2 juta daripada anak turunan Al-Imam Hussein yang ada di negeri Indonesia. Ini keberkahan, kita patut syukuri. Dan ini pilihan Allah Ta'ala. Ada buku namanya Fact and Fiction of History, disusun oleh Profesor Dr. Nagib Al-Attas di Malaysia. Beliau mengatakan bahwa kenapa para da'i-da'i dari Hadramaut mereka datang ke Nusantara untuk berdakwah, karena ada informasi yang mereka dapat dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang mengatakan pergi dakwalah ke negeri di atas awan, yang di mana di situ nanti berkah banyak orang-orang yang memeluk agama Islam, agama Nabi Muhammad SAW, dan nanti kelak negeri tersebut banyak melahirkan orang-orang soleh dan para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditafsirkan itu adalah Nusantara, mereka semuanya berangkat dakwah fi sabilillah, membawa harta mereka, meninggalkan orang tua mereka untuk membawa agama Islam, untuk mengenalkan negeri Nusantara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebelumnya dikuasai oleh Hindu dan Buddha. Ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Sriwijaya. Datang Sayyid Jamaluddin di zaman tersebut. Proses waktu berjalan dengan strategi dakwah lewat pernikahan. Dakwah pertama mereka menikahi putri-putri para raja. Mereka menikahi putri-putri pejabat dari kerajaan Majapahit, dari kerajaan Sriwijaya. Maka dengan akhlak, dengan ilmu, dengan kebijaksanaan, mereka bisa merubah kerajaan tersebut menjadi kerajaan Islam. Walaupun tidak secara langsung, muncul kerajaan Demak, kerajaan Samudra Pasir yang lebih dahulu sudah muncul. Maka dari sinilah Islam tersebar. Bahkan ada satu makam, batu nisannya bertulis Fatimah bintu Maimun. Itu sekitar abad 4 Hijriah, sezaman dengan masanya Imam Ghazali rahimahumullah. Itu sudah ada di Gresik. Maka dengan pernikahan tersebut berubahlah. Yang tadinya mayoritas Hindu, mayoritas Buddha, berubah ini negeri menjadi mayoritas Muslim alhamdulillah dengan keikhlasan dakwah mereka. Nah, kita di zaman sekarang harus mengakui sejarah itu. Jangan kita mengingkari. Karena zaman sekarang muncul orang-orang yang mengingkari dan memutarbalikkan sejarah. Bahkan ada salah satu tokoh mengatakan, dari Wahabi, ia mengatakan bahwa Wali Songo itu fiktif. Cerita palsu. Kalau cerita palsu, dari mana dia bisa Islam? Dari mana itu kesultanan-kesultanan yang ada? Cirebon, Kesultanan Demak, di situ juga ada data-data yang mereka catat, asal-usul para sultan mereka itu dari mana. Kemudian murid-muridnya, makam kuburan mereka sampai sekarang masih ada dan masih diziarahi 24 jam. Kalau kita ke Sunan Ampel, itu diziarahi dengan bis non-stop. Menunjukkan bahwa Syarif Ahmad Rahmatullah seorang wali yang sebenar-benarnya wali Allah. Kenapa demikian? Sudah meninggal dengan cukup lama, sekitar abad ke-7, abad ke-8 Hijriah. Tapi sampai sekarang menghidupkan orang hidup. Berapa banyak masyarakat yang ada di sana, ekonominya maju, terpenuhi ekonominya, karena berdagang sebab orang ziarah ke makam Sunan Ampel. Berapa banyak hotel-hotel muslim, hotel-hotel bernuansakan Islam dibangun di sana. Berapa banyak rumah makan? Berapa ribu orang yang hidup berkat daripada keberkahan Syarif Ahmad Rahmatullah. Ini keberkahan yang sifatnya hissiyah, sifatnya konkret, nyata. Tapi ada keberkahan yang sifatnya ma'nawiyah, yaitu mereka mendapatkan keberkahan memeluk agama Islam di zaman tersebut. Luar biasa. Oleh sebab itu, ini para wali Songo ada. Para wali Songo adalah tokoh-tokoh dai yang ikhlas fi sabilillah, dan mereka seluruhnya adalah para ulama yang alim, yang faqih, yang memiliki strategi dakwah, ahli tata negara, ahli politik, ahli seni. Makanya Sunan Kalijaga itu dakwanya lewat budaya, lewat wayang, lewat syair-syair yang dibuat dengan lagu yang indah. Lewat itulah mereka mengajak orang ke dalam agama Islam. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah bisa berkumpul dengan mereka.
dan bisa berkumpul dengan kakek buyut mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakiyya wal mahruma. Allahumma nadzih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak wa ja'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.